Kebakaran juga terjadi di Mall Wisata Universitas Indonesia Timur Bulukumba, Sulawesi Selatan. 9 karyawan sempat terjebak di lantai 5 mall. Mall Wisata Universitas Indonesia Timur di Jalan Samratulangi, Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan terbakar kemarin pagi. Kobaran api terlihat di lantai 3 mall dan menghanguskan seluruh isi bangunan di lantai tersebut. Diduga api muncul dari restoran di lantai dasar, namun belum diketahui penyebabnya. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat kesulitan melakukan proses pemadaman karena api berada di lantai atas. Saat kejadian, 9 karyawan terjebak di lantai 5, namun akhirnya dapat diselamatkan dengan tangga, tali, dan kren. 4 orang diantaranya dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Kami perkirakan itu kejadiannya jam 1, karena di jam 2 dini hari laporan masuk ke kantor dan kami menerjukan 7 armada. Yang itu pun kami merasa kesulitan, jadi kami menambah 3 armada lagi dari sektor, jadi menjadi 10. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir miliaran rupiah. Kasus kebakaran ditangani pihak kepolisian Bulukumba. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan.